mohon maaf karena pimpinan DPD ini tidak bisa hadir untuk menemui Bapak, dan saya sudah izin kepada pimpinan untuk bisa menemui Bapak. Bantul beres. Hadap sini Pak Untung. Oke. Monggo kalau mau wawancara. Ya, secara resmi pada tahap sekarang ini kita daftar di Partai Golkar sendiri dan PDI Perjuangan. Ya. Kemudian di Golkar sendiri ada kemungkinan untuk koalisi dengan PKS. Ya. Kemudian juga komunikasi dengan partai lain juga kita lakukan. Ya. Semoga ini kan ikhtiar ya, ikhtiar. Semoga apa yang kita harapkan, saya secara pribadi diberi petunjuk, diberi yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah berproses di rekom di PDI di seperti apa, kemudian di KPU seperti apa, kemudian nanti di pilkadanya seperti apa, ini kan kita ikuti saja ya, dan setiap tahapan tentu ada konsekuensinya, dan konsekuensi itu kan kita harus siap. Pak, kenapa memilih PDI Pak? Ya, jadi yang pertama di Golkar kan baru 4 kursi, kemudian untuk bisa mendaftar ini kan butuh minimal 10 kursi. Nah, sehingga saya melihat salah satunya PDI ini kan ya partai yang bahasanya kan partainya wong cilik ya. Dan ini saya juga sepaham dengan hal itu, karena yang namanya proses pembangunan ke depan ini tidak boleh ada yang ketinggalan. Yang ketinggalan kesejahteraannya ini kan masyarakat warga miskin ini. Jadi ke depan kalau bisa ini harus kita eliminir. Ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua tentu dengan PDI kita selama ini juga bekerja sama baik di DPRD maupun di eksekutif ya. Kami di DPRD dengan eksekutif maupun teman-teman dengan di DPRD dengan fraksi PDI kita sudah kerja sama dengan baik. Ya. Kemudian juga tidak kemungkinan tidak hanya dengan PDI. Saya yakin PDI juga akan melakukan komunikasi dengan partai-partai lain. Golkar juga begitu ya. Jadi biarkan sementara ini semuanya berproses, tapi nanti saatnya setelah mungkin tahapan rekom keluar, kemudian daftar KPU dan seterusnya, tahapan-tahapan itu pasti nanti akan terlihatlah arahnya seperti apa. Berarti sejauh ini Golkar baru PKS ya Pak? Menggandeng PKS ya? Enggak, sebenarnya koalisinya. Kita yang sudah pertemuan ya ini dengan PKS. Kemudian tapi kan di Golkar sendiri terbuka pendaftar dari luar eksternal, baik dari partai maupun dari masyarakat, kita terbuka, kita terima. Karena di Golkar ini nanti semuanya akan digodok di tingkat kota, provinsi, nanti rekom tetap terakhir ada di DPP. Jadi tetap kita lihat berproses di sana. Dan saya yakin di PDIP maupun di partai lain kan tahapannya juga seperti itu. Nanti rekom-rekom itu modelnya dari DPP. Jadi kita ikhtiar, taat asas, ya, ngikuti ketentuan yang berlaku di partai masing-masing. Jangan lupa follow,
like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.